Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita berada di ID-nya Momo guys ya. Di ID Momo ini kita sudah tukar ya semua resource untuk jadi Eternal Scroll ya. Eternal Scroll di sini guys. Nah, ini sudah kita tukar semua ya. Diamond kita cukup. Secret scroll yang cukup, kita bisa punya 220 guys. 220. Nah, di sini kan ya kita sudah punya Aklis Alis ya yang pink ya guys ya. Nah, jadi kita butuh lagi satu hero yang baru ini, yaitu hero Mystic Mystic Mistia. Ini kan salah satu hero yang permanen bebas multisar ya, dan hero ini adalah hero support dan tampaknya OP baru tebus ya. Jadi kita gas semua ke Mystic Mistia guys ya. Oke, kita langsung aja gas ya guys. Oke, ini dapat ya. Kalau di batu, kepingan batu tuh ada face-nya si Mystic Mistia, baru kita artinya kita dapat guys ya. Nah, ini belum juga. Oke, lanjut. Belum juga guys. Ah, sudah berapa kali ini guys ya, saya enggak hitung guys ya. Pokoknya 50 kayaknya sudah belum dapat guys. Parah banget nih muntun. Nah, akhirnya dapat satu guys. Oke. Ya, ini animasinya ya guys ya. Mantap. Kita dapat satu ya. Jadi kita punya sisa lagi 160. Mudah-mudahan bisa dapat 3 pasti dapat lah nih ya guys ya. Kita mudah-mudahan bisa dapat 4 lagi ya. Nanti kita dapat lagi Eternal Scroll dari chapter sama dari Awakening Road guys. Kita langsung aja gas lagi. Oke. Ini ke 20 ya, belum dapat. 30 juga belum dapat. Harus dapat nih guys. Ah, sick. Nah, jadi ini pas ya, 100 dapat 2 guys ya. Oke, lanjut lagi guys. Kita skip dulu ya Ios, Ember, Helia guys ya. Kita fokus, kita sudah fokus Aklis, sudah selesai, dan kali ini kita ke Mystic Mistia guys. Oke, ini 20 belum dapat. 30 40 juga belum dapat. Nah, ini mudah-mudahan yang ke-50 ini kita dapat ya. Mudah-mudahan guys. Ah, yes, lumayan. Memang sudah sewajarnya sih 50 pasti dapat satu. Oke, lanjut lagi. Kayaknya salah hitung saya guys ya. Pokoknya gacha lah terus guys. Tadi pokoknya kita dapatnya kita punya modal itu 220 ya. Nah, ini dapat. Oke, berarti dari 200 kita dapat 4 ya. Dari 200 kita dapat 4. Dan kita langsung aja fusion dulu ya. Oke, di sini ke bintang 7 itu butuh 2 kopi ya guys. Ke bintang 7 tuh butuh 2 kopi. Kita upgrade aja ya. Jadi kita butuh satu kopi lagi, paling tidak satu kopi lagi ke bintang 8 ya guys ya. Berarti kurang hoki ya guys ya. Ya begitulah. Oke, dan jangan lupa ya, kita masukin juga di sini guys. Ya, ini kita yang tidak gitu perlu kita keluarkan dulu lah ya. Kayak si Chang'e kita keluarkan dulu. Oke, Gavana bisa pakai ya. Sehingga mana biar skip dulu ya. Ini ya buat walaupun masih lama ya guys ya, enggak apa-apa. Buat punya dulu ya. Buat punya aja dulu. Tapi ini juga kita ya supaya kita nanti kalau kita sudah jadi tinggal kita pakai. Oke, di sini dapatnya sini ya. Aklis Alis ya. Oke. Di sini juga kita jangan lupa kita masukin guys
di sini mungkin kita keluarkan dulu. Ini kepake semua sih. Nanti lagi aja, itu masih lama sih juga. Tapi ya boleh sih, cari dulu lah. Aduh, ini penting semua sih ini. Apa ya? Argus kali ya guys ya. Argusnya cuma TB aja ya. Oke, ini dulu. Oke, kita ambil ini. Kering root. Nah, ini kita dapat 20 guys di sini ya. 1 2 ya. Kita bakal dapat lagi sih sebenarnya di bentar. Di sini 40 ya. Kita coba push dulu ya. Push dulu guys ya. Dan ini kita buka ya. Oke, ini ceritanya kita coba lihat dulu ya. Oke. Oh, siapa nih guys? Siapa nih guys? Siapa itu? Kalau kalian tahu itu siapa, ini guys ya. Apa namanya? Komen di bawah guys ya, komen di bawah. Saya nggak gitu tahu itu siapa itu. Oke, kita pasang aja hero ini kan chaos tag ya. Wah, enak nih guys, ada yang jelang guys. Enggak usah deh, ini kita gini dan, nah gini aja guys. Ini sih pasti gacor sih guys ya. Oke. Ini. Nah, ini aja sih. Oke. Oke, ini kita kali 4 aja ya. Chapter 1 tuh enggak ada masalah sih harusnya. Chapter 2 juga kalian bisa tanpa copy, kayaknya kalian masih bisa, guys. Karena ada yang nge-share tanpa copy. Tanpa copy Mystic Mistia ya, itu kalian bisa selesaikan chapter 2 guys ya. Ada yang nge-share guys. Jadi kalau ada yang nge-share, saya rasa kalian juga pasti bisa lah ya. Oke, ini kita auto aja ya ceritanya ya. Oke. Jadi kalian kalau yang pengen tahu ceritanya, kalian bisa lihat sini ya. Siapa ya hero? Dan dia nanti bakal jadi hero baru juga nih ya, yang bayangan ini ya. Oh ini guys. Siapa ya? Kok di ML Bembeng itu siapa namanya? Yang bisa kasih hidup, yang hero mati itu ya. Jadi mayat itu loh. Aduh siapa namanya, saya lupa guys namanya. Oke, ini kita auto aja guys ya. Siapa ya namanya ya?
Aduh lupa. Hiromage yang bisa hidupin ally ya, jadi mayat gitu loh ya. Pas dalam battle kan mati gitu kan, masih bisa hidup jadi mayat. siapa ya namanya ya? Lupa saya guys. Tapi di situ tadi ada muncul namanya enggak ya tadi ya namanya? Saya tadi lupa baca ya, ada namanya enggak muncul. Mudah-mudahan nanti muncul lagi ya. Jadi penasaran sih. Lupa namanya. Jadi kalau secara normal itu kalian bisa bintang 8 ya guys. Tapi kalau kalian hoki bingit, kalian bisa bintang 9 sebenarnya. Kalau hoki banget ya. Misalnya gacha di awal tuh langsung dapat gitu ya, terus gacha di terakhir dapat lagi. Sorry. Kita gas aja. Oke, Hayabusanya kena charm. Oke. Masih overpower lah nih. Oh ya, kita belum aktifin ya, aktifin skillnya ya guys. Oke, nanti lah guys ya, kita sudah bintang 8 lah, mau kita aktifkan dia punya realm skill ya. Oke, ini kita bantu klik aja biar cepat ya. Oke. Nanti chapter 1 kita udah dapat, berarti kita punya 50, kita coba gacha guys ya. Dapat 1 kita bisa upgrade. Karena lebih enak kita nanti nge-pushnya biar enggak banyak mikir ya. Oke, bos chapter 1 guys. Oh, Artemis guys, Artemis ya. Oh, saya ingat guys, Artemis. Nah, tapi sini kok namanya Outrider ya. Maksudnya ini si Artemis ini guys. Oke. Okay.
Oke. Ini pack ya, kalau kalian spender mau beat istiaknya sambil ini guys ya. Tapi kalau kalian free player skip guys. Apa ini? Oh sorry, kita gacha lagi. 50 gas ya. Oke, belum dapat. 20 belum dapat. Tiga puluh juga belum dapat. Empat puluh belum dapat. 50 juga belum dapat guys. Wah, oke, ini total sudah 250 ya, 250. Oke, kita cari lagi satu lagi ya, 10 lagi guys. Mau nggak mau ya di sini guys ya, chapter 2 nya kita selesaikan ya. Kalau sampai nggak dapat juga, wah kacau guys, kacau banget. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini pasti aman sih ini, pasti dapat. Harusnya sih ya, kalau mundur sampai 60 udah dapat, wah kecewa lah. Oke, Oh ya, ini sebentar dulu guys ya, kita keluar dulu ya, kita mau upgrade, siapa tahu rem skillnya tuh bisa di upgrade ya. Kalau masalah gear kan enggak gitu penting ya, kalau masalah gear itu di sini samanya semua gearnya. Tapi kalau rem skillnya tuh kita mesti upgrade dulu kayaknya. Ah, gimana ya rem skill guys? Oh sini, nah ini, ya, nah ini bisa di upgrade guys, level 2 kan lumayan tuh. Ini sembarang aja ya, oke ambil Marshall aja deh. Nah ada diamondnya, jangan lupa diamondnya. Nah oke, kita lanjut. Nah ini lumayan tuh level 2. Oke lanjut. Ini power masih unggul ya guys, masih unggul jauh, jadi enak banget nih push-nya. Cuma sayang sekali ya, Mundun gak kasih kita yang kayak krono kompas gitu, langsung loncat gitu ya, enggak dikasih guys. Kalau di prima zone ini enggak dikasih. Terus kalau bagian kalian yang mungkin bilang, oh kenapa kok bisa ada awakening route ya, nah bisa dapat 20 eternal scroll kan, nah itu untuk VIP 14 ya guys ya. Paling rendah syaratnya tuh VIP 14 kalian bisa dapat awakening route. Jadi kalau kalian mau beli ID itu VIP 14 kalian dapat awakening route, VIP 16 kalian bisa dapat CDK bulanan ya. Oke. Benefitnya paling tinggi sih masih sementara nih yang VIP 16 aja guys. Setelah itu ya enggak ada beda. Oke.
bukan Artemis guys, Faramis, sorry guys, anjir, udah lupa nama, asal sebut lagi Artemis tadi, Faramis, ah. Kalau benar ya guys ya, kalian komennya di bawah ya guys ya, itu siapa namanya yang benar, siapa Artemis kah atau Faramis, kayaknya Faramis guys, Artemis tadi itu salah guys ya, saya ingatnya tuh yang ada miss-missnya gitu, nah, Faramis kalau nama, nah, betul itu kayak Faramis ya guys ya. Oke, nah ini powernya sudah hampir mirip-mirip nih, 40 sama 30 lah ya, nah. Oke. Kawan bos di 215. Oke, 47 versus 38 ya. Oke, 47 versus 41 ya. Power musuh mendekati power kita, guys. Oke, masih mantap ya. Oke, sama power sudah seimbang ini, 47 lawan 47. Dengan adanya Angela tuh biasanya kita bisa hajar musuh yang jauh lebih kuat, guys ya. Angela ini sangat-sangat membantu banget ya, ini kita hajar aja. Oke, kelar guys ya, chapter 2. Nice. Oke, ada cerita lagi. Oke, lagi kalau kalian spender kalian ambil ya, tapi kalau free player jangan. Yes, dapat ya guys ya, mantap. Jadi kita bisa bintang 8 ya. Bintang 8 kita masukin ke santuari ya guys. Oke, nah, lumayan, tapi kita masih belum bisa pakai ini ya guys ya, pakai kan soul vessel ya. Ini apa ini?
summon hero tuh enggak masuk ya. Kalau summon di apa eternal scrolling enggak masuk ya, guys. Kalau gitu kita sekalian aja nih guys, kita gacha kasih habis ya. Ini lumayan nih, siapa tahu kita bisa dapat si Luna Amara nih ya. Ya, kita butuh satu lagi Luna Amara. Mudah-mudahan dapat. Nah, dikasih malah si ini Nayet ya. Lanjut lagi Argus, ayo Luna Amara dong. Ah, dikasih es tes. Oke, belum dapat deh guys. Kita kesini level up ya. Nah di sini tapi kita nggak bakal selesai nih guys, kayaknya nggak bakal bisa ya, tapi kita paling nggak kita masih dapat resource-nya lah ya, lumayan. Tim satu tuh ya, di sini kita nggak bisa pakai double-double ya guys, tapi di sini banyak hero-hero bagus guys ya. Oke, terus ini rasa sudah optis guys. Oh, ini agak kurang kuat ya, tapi sudah optis ini walaupun kurang kuat. Sudah optis ini. Oke, kita geser dulu. Bentar, untuk artifact-nya kita auto aja deh. Ya sudah auto, gas aja. Ini enak guys ya, karena tag sama chaos ini hero-hero nya bagus-bagus ya. Coba kalian lihat sendiri. Ini kayak bisa hapus sejauh mungkin nih. Ya, mungkin kalian bisa selesaikan chapter 3 dengan pakai mikir lah ya. Karena beko, cuma masalahnya di tim 2 itu kita enggak bisa pakai ini ya, enggak bisa pakai Angela lagi ya. Karena Angela tuh kita dibatasi pakai satu hero. Copy hero kayak enggak bisa deh. Kalau bisa pakai copy hero tuh bagus, enak banget. Tapi enggak bisa, kayak saya rasa begitu. Oke, cerita lagi. Oke, mainnya main apa? Main catur kalau ada salah tuh, kayak pion-pion, benteng, kuda gitu ya, menteri.
Nah, kan digembok kan ya Angela. Angela yang lain digembok, guys. Karena kita sudah pakai di tim 1, di tim 2 itu Angelanya digembok. Nah, ini sudah misalnya combo OP juga nih. Di Katsar, terus ditembak-tembak sama Mia, wah kelar guys ya, di taunting sama Edith ya, sampai terus tanknya si ini tadi itu siapa namanya, si Atlas ya. Nah, di tim 2 nih kita pakai Toki ya, biar musuhnya ultinya delay. Terus kita di sini ya punya Akesalis ya buat damage dealer, dan ya mistik-mistiknya buat healer, sama ada juga Mecha Layla guys ya. Ini dua tim yang saya rasa bisa lepas jauh ya guys. Semua ID yang saya pilotin guys ya sudah tukar semua resource jadi Eternal Scroll, kayak nanti Bengken, Emong Mama, yang lain ya. Jadi kalau kalian tuh guys ya, paling tidak ya kalian siapin resource-nya guys ya, karena ini hero yang bagus banget ya. Jadi kesempatan kalian free player itu langsung dapatin paling tidak ya bintang 8 ya guys. Kalau kalian sudah lihat deskripsi, oh ya, ada satu lagi guys ya, kesalahan saya ya. Rem skillnya itu bukan ulti musuh yang gak ganjil ya guys ya, tapi yang genap guys. Itu saya salah guys ya. Yang event itu kan genap ya, kalau yang ganjil itu out. Nah, saya lupa, saya malah kebalik ya mengartikannya guys ya. Kemarin saya bilang yang event itu yang ganjil ya, ternyata saya kelupaan bahwa yang event tuh adalah genap guys, genap. Waduh, ini Mianya malah mati guys. Kalau Mianya mati ini suram sih, karena itu damage dealernya kita. Oke. Oh, ada ini guys, musuhnya pakai edit juga nih. Kenapa tidak petir? Oh, enggak, sekarang udah mati. Yang penting jangan mati deh, kena petir-petir. Lala mati. Berarti kita butuh satu di sini. Butuh digi sih saya rasa guys. Butuh digi sih saya rasa. Gas, coba. Kenapa guys, Mianya jangan sampai mati, karena Mianya yang bertugas untuk membersihkan ya guys. Karena kita tidak bisa terlalu mengharapkan Sar ulti terus-terusan guys ya, karena di sini nggak ada Lunok. Jadi paling tidak Sar tuh bisa bantu mendelay supaya Mianya habisin musuh guys ya. Oke. Dan bagusnya di sini ya, di Prima Zone ini hot hero nya tuh nggak perlu berada di tim 1 ya guys ya. Beda sama yang Tinted Mirage, itu hot hero nya harus berada di tim 1 guys. Oke, wah, kelacamnya di kita guys. Oke, nice. Oke. Ini sengaja saya kali 4 guys ya, biar cepat ya. Soalnya takut nanti videonya kepanjangan. Aduh, Mianya mati. Mianya mati duluan nih. Kalau kayak gini gimana? Nah nih, biar dia ngejar bok lah. Siapa tuh si Lancelotnya yang ngejar bok.
boknya dikorbanin gak apa-apa lah guys. Yang penting Mia jangan sampai mati. Mia tuh damage dealer kita. Nah, musuh mati pelan-pelan, mati semua. Nice, gitu ya. Oke. Lanjut. Gasken. Beda power 30% guys. Ini 60 sama 90 ya musuh ya. 60 sama 90 ya tadi. Bener. Waduh. Oke, masih bisa, masih bisa. Oke, aman. Oke. Oke, nice. Gas dulu. Oh, 61 sama 80-an, guys. Oh, ada Toki ya sini ya. Oke. Ayo, ayo, ayo. Bikin sibuk dia. Ikat sar, ikat sar. Ikat, ikat juga, ikat dulu sar. Ya. Ayo kill, kill. Mia kill dong. Mia cepat killnya. Nice. Nah, pokoknya Toki yang hilang udah guys, aman. Oke ya, Alis ulti sudah terkapar langsung musuhnya. Oke, beda 50% tadi guys ya, 61 sama 90. Aduh, Lancelot ya. Yang ini bisa gak Lancelot? Kok kejar tuh, kok kejar tuh si Edith. Oh, ada shield, ada shield, masih ada shield. Aduh, aduh, berat sih guys. Ya mesti kita mati. Biasanya kebok ini. Ah, jangan tak ngikut, bah. Jangan tak ngikut. Nggak ngikut. Ini, wah kan nggak ngikut ya. Pokoknya nang ikut repot. Aduh, ini ngelek-ngelek. Wah, kacau. Kita coba gini. Ya habisin tuh, bunuh tuh si Lancelot. Ayo Mia. Oke, masih bisa guys. Oke, masih bisa. Oke.
Oke, ulti Aklis Alis mulai agak berat ya, tapi masih berefek ya. Dua kali ulti, tiga kali masih bisa. Oke. Sudah mulai 100 ya. Kemudian. Ikat, oi. Mati sih mati udah guys ya. Oke, Mia. Kita andalin Mia buat ngekill musuh ya guys. Nice, nice. Oke, very good. Oke, lanjut. Waduh, Atlasnya enggak tahan ya. Waduh, Sar kita kena cam. Mati sih, enggak sempat tukar HP ya. Oke, yang penting ikat. Kalau bisa ikat dulu lah, ikat dulu. Oke. Nah, kan waktu ikat ini lumayan ya guys. Wah, minyaknya mati guys. Nah, kita nadang damage winner guys ya. Mati lambat guys. Oke, masih bisa. Oke, nice. Oke, Aklis-Alisnya hampir mati. Oke, bisa ya, kelar. Ini guys sudah mulai berat guys ya. Power musuh sudah 2 kali lipat. Oke, lanjut lagi. Waduh, wah, ini sudah pakai, mesti pakai mikir. Mikir garis keras. Kita mungkin pakai edit biar counting ya. Iya, stun. Aduh, Sare malah kena kurung. Aduh. Oke, masih ada edit. Oke, sudah ikat Sarnya. Ikat lagi. Oke, masih sisa. Oke, tim 2 mudah bisa. Oke, enggak tahan ya topinya guys. Oke, alis ulti 2 kali, ulti sebanyak-banyaknya 3 kali, 4 kali, 5 kali, mampus semua. Oke, nice. Oke, naik lagi powernya guys ya, kita gaskan lagi. Apakah bisa ini kali ini? Kalau sudah beda power gini guys ya, kalau gagal ya udah lah guys ya. Nah, ini pasti bakal, oh masih bisa guys, enak nih guys.
HP kita masih banyak nih semua. Nah, asal minyaknya bisa kill cepat, boleh lah. Asal musuh punya apostasi enggak ulti. Wih, hampir guys. Ikat, 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 besar. Nah, mantap. Ulti lagi, ikat lagi, besar. Nice. Oke, mantap. Masih bisa, guys. Nah, di tim berikutnya, ini yang penting Alice bisa. Waduh, ada ini, guys. Forseti, guys. Suram, guys. Forseti. Aduh. Iya, ya. Forseti, guys, ya. Ini sakit, ini, guys. Coba gini deh. Waduh, biji langsung mampus. Tadi kemana ya sih itu? Kayak busa ya. Oh, ngejar juga. Oke. Wah, berat nih, guys. Oke, dua kali. Ah, persisnya ultian. Tidak berasa ultinya Alis, guys. Mau pindahin Angela ke kanan. Mungkin bisa kali ya. Sebentar, guys. Ini kita agak mikir dikit ya. Take a look at my new gadget. Okay. I don't understand why humans fight. Nah, coba gini, guys. Kita harap overheal, overheal itu bisa bikin Faria ulti cepat. Iya, ini malah mati. Yang kena mati ianya. Oh, ini ya jangan mati dong ya. Ayok, ini masih. Oke, stun, stun, stun. Oke, ikat, 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 sar, sar, ikat. Uy, sar, ikat dong. Shoot lagi. Oke, 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 bisa, bisa. Oke, ikat lagi. Ayo, Mia, Mia. Oke, kali 4 aja. Aman dah. Oke, okay, nice. Aduh, siapa yang kena cam itu? Waduh. Nah, kirain hanya busanya kena cam, guys ya. Pas. Siapa kena cam gak ada ya? Dua kali ulti, tiga kali ulti, bisa guys, masih sanggup. Empat stats, masih lima stats lagi guys, lima stats lagi. Mampu gak nih? Waduh. Nah, kita coba aja. Waduh. Heal, heal ya, digi cover, cover Mia nya, digi cover Mia, digi. Walah, gak sempat ulti diginya. Ayo sar, ikat sar. Waduh, ada palir lagi. Musuhnya ada palir lagi. Ikat, 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 ikat. Alah, mati duluan. Coba satu kali lagi guys ya. Kalau gak bisa kita panggil Angela. Digi, jangan mati digi. Ya, heal sama shield.
Aduh ini energi nyasar nih. Wah, lewat banget sini. Waduh, Mianya mati, guys. Bisa enggak nih ya? Mengharapkan musuhnya saling attack temennya sendiri lah. Waduh, duduh, sarnya lama banget nih berarti. Wah, lambat nih guys. Wah, api musuh masih banyak nih. Oh, ada Miyabi. Maksudnya Hanabi guys ya. Hanabi dan Miyabi guys. Wah, gak bisa guys. Ini butuh... Ini ya, ini aja deh. Oh, yang jelasnya energi juga lemot guys ya. Laku. Bisa bisa ikat gitu. Aduh, kok bisa ulti itu si apa tuh si Odette tuh ya. Aduh, bisa masih sebenarnya. Oke, ini kita ngerapin alis ulti sebanyak mungkin. Ya ulti sudah dua kali ulti. Ayo, kok bisa tiga kali empat kali. Kayak tiga kali. Ayo, ayo, lagi satu lagi. Matiin mereka alis. Oke, empat kali. Mati gak lu? Lima kali. Oh, mati ya. Ada bok guys. Ada bok. Aduh, ayo buset lagi guys. Ini sih suram sini ya. Macam ya, kesana kau, keluar kau. Eh busa, kesana kau. Kalau malah di belakang, masih stay lagi di belakang gara-gara diamondnya si Ari, si Mia. Nah, cuy. Alah, suram. Mia, kenapa ya kau kasih diamondmu situ? Jangan kasih tau situ lah diamondnya. Ayo, belakang. Mundur kau, ayah busa. Alah, masa di situ lagi nyangkut. Kau kita tukar. Mungkin dah alis kita ni. Masih bertahan. Oke, kasih shield. Dua kali ulti, tiga kali ulti, empat kali ulti, banyak kali ulti, lima kali ulti, banyak. Kasih mampu semua. Ayo, Aris. Ulti terus-terusan, Aris. Matiin mereka semua, Aris. Oh, malam, Arisnya mati. Bisa sampai selamat, guys. Ini apakah bisa? Wah, ya, Xbox-nya kena scam. Very good banget. Tapi kok mereka masih di belakang itu, loh. Oh jangan di belakang, woi. Oke, kena ikat nyesar ya. Ayo Mia, ajar mereka semua Mia. Aduh Mia nya malah mati, yes. Wah kacau nih. Ya susah ini kill-nya nih. Kita ndak ada damage dealer. Oke, coba lagi guys. Ke belakang kau, loncat balik ke belakang. Aduh, ini nah si Kadita nah ikut-ikutan kesini nah. Jadi Xbox-nya nak balik nih. Ikat tuh, aduh ikat tuh ke belakangnya. Oke.
kill itu sekali hitam ya. Ya aman. Ya musuhnya di belakang, yes aman. Aman lah, minyak selesaikan minyak. Oke, 3 stage lagi. Dan power musuh ya bertambah semakin banyak. Kita coba lah. Kita coba guys. Aduh. Oh, Erebus ya masuk dalam topi. Oke. Akisali sudah ulti. Ulti lagi. Yoten. Mati gak lu Yoten. Ayo. Sar, ikat mereka sar, cepat ya sar. Waduh. Sar, ikat mereka sar, cepat sar. Cepat dikit lah itu ultimu tuh. Ya sudah suram. Kesar ala lambat ya ultinya guys, nggak bisa. Coba ditukar. Habis. Enggak sanggup, guys. Ah. Dahanlah. Nanti tinggal. Baru berat, guys, ya. Ini demi mendapatkan 10 Eternal Scroll aja lagi sih. Ya. Berat sih, guys. Ini sudah cocok nih ya, bisa menang tadi. Tinggal ini belum cocok sih ini tadi. Atau pakai Martis ya. Bring it on. Cobalah. Coba. Ini tadi masih menang ya, kan? Ini aktif salusnya bisa kill mereka semua tadi. Lah malah gagal guys. Apakah tadi itu cuma oki ya? Lah malah mati alisnya. Kok bisa? Waduh, udahlah guys. Makin berat beban hidup ya. Oke, tinggal 3 stat lagi sih padahal ya. Berat banget. Ya. Oke, dapat ini ya. Freya ya. Ya, ini.
Oh alah. Oke, saya dapat semua. Ini apa nih? Welcome back, Anna. Everyone. Aha! Looks like I won't be bored today. This body. How about we play a little game? What do you say? Oh, dia bisa pakai tag kayaknya ya. Tenaga chaos tag ya. Oke, ini gear-gear yang lebih kita tumbalin aja guys. Oke, sama gear-gear yang polos kita tumbalin aja. Tidak apa-apa, kita beli deh pelan-pelan aja nih. Oh, ini bisa lagi nih ya. Oke. Nah. Oke, untuk mirinya sudah chapter 17 guys ya. Kapsi. Tinggalan jauh guys, enggak apa-apa. Kita lihat di sini leaderboardnya. Kapsi guys ya. Oke, ruang. Oke, lumayan. Berarti ada dua spender ya. Ada yang lagi aktif di sini ya. Ruang ya. Oh, bukan 5 ya. Kapsi sudah bukan 5. Si Tuong enggak kelihatan. Momo bukan 8. Bukan 8. Bintang 8 aja ya. Ini juga bintang 8. Bojo bintang 7. Bobs.
bintang tujuh. Milano nggak kelihatan. Mungkin Milano ini nggak ngebuild mungkin ya. Ini bintang 8 nggak kelihatan. Bintang 7 nggak kelihatan. Oke. Tampaknya itu dulu guys ya untuk video kita kali ini. Lumayan lama nih, 1 jam lebih guys ya. Jika kalian suka dengan video, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di share, di subscribe, dan komen. Terima kasih ya sudah menonton. See you next video. Bye-bye.